Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Kalau anda anak kelahiran tahun 90-an, mesti kenal dengan model tinggi lampa yang sering dilihat di papan iklan, yaitu Zanita Wilson. Zanita atau nama sebenarnya Zanita Dorothy binti Husin Wilson juga merupakan wajah yang dikenali dan sering menghiasi majalah Nona, pesona pengantin dan macam-macam lagi. Baru-baru ini Zanita berkata dirinya menerima kecaman ramai sehingga turut kehilangan beratus orang pengikut di Instagram karena tidak memakai solekan. Zanita telah berkongsi satu video bersama anaknya di mana kanak-kanak itu menyindir gaya rambutnya dan ia membuatkan ramai pengikut unfollow model berkenaan. Selepas itu Zanita memuat naik video yang lain dan memaklumkan dia telah bersiap dengan menyikat rambut, memakai bedak serta gincu di bibir. Dalam pada itu ramai yang memuji Zanita karena menjadi diri sendiri dan tidak kisah mempamerkan wajahnya tanpa secalit makeup atau filter. Rata-ratanya mengimbau kenangan zaman kegemilangan Zanita menjadi top model dan dikenali ramai di Malaysia sekitar tahun 2000-an. Ingat lagi dulu kalau model Jekyll atau baju pengantin mesti Zanita. Suka selak majalah bahagian baju kawin sebab nak tengok dia saja. Itulah antara komen-komen netizen.